Gadai hari Senin 18 Oktober 2001. Gimana? Kasih berapa? Ini maksimal pinjamannya berapa? 200. Jadi hasil pinjamannya 1,2 ya? Iya. Dipotong 9%. Dipotong 11%. Oh, 11. 1,68. Limanya 1,68. Iya. Dalam jangka waktu sebulan ya? Sebulan, 30 hari. Hari ini hari lagi butuh duit kalau kebutuhan, jadi kameranya ngalah, biasa buat moto-moto bola. Apa-apa lah, cuma sebulan puasa, cara ada rezeki tebus. Ini dua kali ya? Iya, dua kali. Sesuai KTP-nya. Sesuai KTP-nya. Siap. KTP-nya udah lecek. Iya. Jadi temponya 1 bulan ke depan 18 November. Iya. Lunasan mulai hari ini sampai tanggal jatuh tempo, bayar pokok pinjamannya aja 1.200.000 ya, Bang. Iya. Kecuali kalau lewat dari tanggal jatuh tempo kena denda tambahan 5% jadi 1.260.000. Ini perpanjang sampai tanggal jatuh temponya 11% 132. Kalau lewat dari tanggal jatuh tempo 16% 192. Oke, sekedaran keterlambatannya 15 hari aja dari tanggal jatuh tempo ini. Jadi 1 bulan 15 hari kalau nggak ada pembayaran, barang dianggap hangus tanpa konfirmasi abang nih. Oh, iya. Diusahin kalau emang belum bisa melunasin nih perpanjang aja bang, biar barang bisa hangus. Iya. Kalau untuk melunasinya nggak bisa diwakilin emang harus abang sendiri. Iya. Kalau emang mau diwakilin, diisi dulu surat kuasa 11 ini. Sama bawa KTP abang, sama KTP yang ngambilnya. Iya. Di sini tanda-tanda pemberi kuasa abangnya sendiri ya. Iya. Ini notanya jangan sampai hilang, nanti saat melunasin bawa nota sama KTP-nya bang. Iya. Jadi pinjamannya 1,2 dipotong 11%. Pinjamannya 1,068 uangnya dihitung lagi aja. Ya. Udah mas ya? Makasih ya? Iya makasih 18 ya. Bulan depan ya? Siap. Gadai. Oke, yang mau gadai. Kenapa?
ada di Jalan Kapuk Raya. Ini dia tokonya nih. Oke, terima kasih. Oke, sambil cerita dah di jalan dah. Jadi ini hari apa ya? Hari lagi kalah dengan kebutuhan. Ya hobi ngalah dulu lah, hobi pemotretan ngalah dulu saya. Karena kebutuhan ini banyak sekali nih. Ya tahu sendirilah, bayar ini bayar itu ya kan, biaya ini biaya itulah. Nah intinya tanggung jawab, nanti harus cari buat nebusnya selama 30 hari. Yang saya gade adalah sebuah kamera Nikon D5300. Ya beli waktu itu sekitar second sih, mahal jatuhnya sekitar 4,5. 3D cuman dihargain 1,2, dipotong juga 11%, terimanya cuman 1.068.000. ya syukurin aja lah, alhamdulillah buat perputaran hidup ya kan, hidup sekali guys. Ya insyaallah nanti sebagian ini saya bagi ke orang yang membutuhkan lah, yang lebih butuh dari saya mungkin berbagi lah sedikit walaupun tidak banyak. Apalagi ya? Oh iya, peraturannya tadi dijelasin, tinggal dilihat lagi videonya. Lewat 16 hari barang jadi milik pusat gadai. Jadi harus konfirmasi dulu, kalau emang mau perpanjang bisa. Biayanya berapa kali? Oh, kelewat lagi. Saya kelewat. Mau ke Jalan Kapuk. Ini harusnya belok ini. Ini namanya gang masjid. Oh ya tadi peraturannya ya gitu dah, pokoknya lewat 16 hari barang nggak ada konfirmasinya jadi milik pusat gada, apa tadi gada itu ya. Ya intinya saya butuh lah. Oke guys, bantu aja like, comment, subscribe supaya channel YouTube saya lebih baik lagi, dapat rezeki dari YouTube. Insya Allah saya bisa apa ya, membantulah sedikit orang-orang yang seperti saya ini sekarang ini berjuang, berusaha, belum dapat gaji dari YouTube, masih berjuang. Oke guys, saya lagi mau bawa apa nih, PC, mau servis tempat teman-teman nih, di mana, di sini nih. Yang ini apa, satu lagi ya, salah tempat apa ini, iya kali ini apa, satu lagi gangnya saya lupa. Oh iya, satu lagi, salah gang. Muter-muter guys, apa ini ya, tutup ya, bukan, gang satu lagi pusing guys. Ini duit mau saya putar lagi. Oke, terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.